Rose Sesedia Malaysia dan Rose semua. Sekarang saya dan tim selection berada di Vatican City, Rome, Itali. Vatican City ni merupakan pusat pentadbiran Kristian Katolik yang terletak di tengah-tengah bandar Rome. Apa yang menarik, Vatican City pada tahun 1929 telah menjadi sebuah negara terkecil yang mempunyai penduduk seramai 1,000 orang. Kalau tengok kat belakang tu, ramai orang beratur untuk masuk ke dalam gereja dalam Vatican City ni. Dan kalau kita sebagai Muslim, kita datang ke Mekah kan? Kalau penganut agama Kristian, terutamanya Katolik, mereka akan datang ke sini untuk pergi ke gereja utama. Melalui pembacaan saya, kebanyakan penduduk di Vatican City yang saya sebut tadi 1,000 orang, kebanyakannya adalah lelaki. Di Malaysia dan bro semua. Sekarang saya berada di sebuah monumen penting di Rome, iaitu Pantheon. Okey, Pantheon ni berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud kuil semua dewa. Pantheon merupakan tempat pemujaan dewa dan juga menyimpan patung-patung dewa. Dia dibina pada tahun 27 sebelum Masihi. Cuba bayangkan yang bahagian depan ni, struktur bahagian depan ni adalah Pantheon yang pertama. Jadi kalau kita tengok bangunan kat dalam tu, dia merupakan Pantheon yang ketiga. Kalau kita tengok seni bina dia, sangat menakjubkan kerana ia merupakan kubah terbesar di dunia. Sangat luas dengan pembinaan dia, sangat kukuh. Dan kalau anda perasan, ada satu lubang di bahagian atas kubah tu, ia adalah dari segi engineering nilah adalah untuk mengelakkan terlampau panas kat dalam kubah yang akan menyebabkan bangunan ini runtuh. Dari segi spiritual ialah untuk macam perhubungan antara Tuhan dan juga manusia. Jadi macam mana kalau hujan kan? So hujan akan turun melalui lubang tu, dan sebenarnya permukaan lantai di dalam Pantheon tu macam bentuk dia macam ni. Jadi semua air akan turun ke dalam lubang tu, takkan basahlah dalam Pantheon tu. Jadi sangat menarik, dan Pantheon ni telah dibina selama lebih 2,000 tahun. Tersegam indah. Saya rasa macam seperti kita datang ke sini adalah untuk melihat macam sejarah, dan kita nak lihat bagaimana arkitektur pembangunan sebuah bangunan lama di Eropah. Mungkin kalau ke Asia kita tak nampak kiranya bangunan sebegini. Dan bro semua, alhamdulillah saya akhirnya dapat masuk juga ke dalam Colosseum, antara tempat yang memang saya nanti-nantikan untuk explore. Ini antara wish list saya lah. Dan hari ini sehari bersejarah, saya telah ikut grup tour dalam, saya rasa dalam 30 orang, dan dia akan bawa saya dan bercerita saya tentang sejarah Colosseum dan macam mana arkitektur dia, tentang emperor dia, dan saya sangat excited. Kalau nak tahu tentang Colosseum, boleh tengok cerita Gladiator. Itu cerita favorite saya yang saya belajar tentang Colosseum banyak, dan bagaimana pahlawan-pahlawan Gladiator yang zaman dululah. Nanti kita sambung lagi. Saya nak jalan ikut dia orang dulu. Okay,
Jadi bahagian ni adalah dipanggil arena. Arena ni yang mana gladiator dan haiwan-haiwan buas berlawan sesama sendiri di bahagian ini. Tapi sekarang mereka masih dalam pembinaan untuk bangunkan semula lah kiranya infrastruktur kat sini. Kalau nak tahu lebih lanjut, nak tahu sejarah gladiator, tengok movie Gladiator daripada Russell Crowe berlakon. Di sini Caesar duduk dan di belah sana tu Emperor duduk. Ha, kita sambung lagi nanti. Berada di level 2 Colosseum. Kalau daripada pandangan semua, kita boleh nampak Colosseum dari pandangan atas dan nampak lebih jelas. Kalau anda perasan, ada 4 level dalam Colosseum ni. Level pertama adalah untuk Senator, untuk Caesar Emperor. Untuk level kedua adalah macam VIP, VVIP, Ministers dan sebagainya. Level ketiga ialah untuk orang biasa. Dan yang terakhir sekali untuk orang miskin atau hamba. Yang menariknya, pertunjukan ini adalah fighting between gladiators dengan animals. Dalam masa satu hari saja, 10,000 binatang akan terbunuh. Dan ini semua hanyalah pertunjukan show sahaja. Dan kalau anda nak tahu, Colosseum ni boleh memuatkan penonton sebanyak 50,000 orang. Okey, sekarang saya berlatar belakangkan di bahagian arena. Kalau nampak ada kawasan lapang kat situ, ada entrance yang mana gladiator dan haiwan-haiwan besar masuk kat sana. Dan nampak tak ada macam tempat duduk warna putih tu? Itu adalah emperor. Emperor dan juga senator duduk dekat sana. Menariknya, Colosseum ni sangat besar dan dia macam dibina macam stadium yang ada sekarang dan mempunyai 80 pintu. Sangat menarik. Dan lepas ni kita akan pergi ke satu lagi ikon tempat menarik untuk ketahui sejarah tentang Colosseum dan Bandar Rom. Sekarang saya berada di Palatine Hill. Palatine Hill ni terletak bersebelahan dengan Colosseum. Ia adalah merupakan tempat yang mana Emperor tinggal. Dia merupakan istana. Palatine ni itu adalah nama asal. Perkataan bahasa Inggeris palace diambil daripada Palatine. Kawasan ni sangat besar dan Emperor tinggal sini dengan mempunyai 300 bilik dan ada section untuk kitchen, ada section untuk bodyguards. And then di belakang ni pemandangan sangat cantik dan kalau dari arah sana boleh nampak Colosseum juga. Jadi kalau sis dan bro datang ke sini, ke Rome, selain dari Colosseum boleh datang ke Palatine Hill dan nikmati pemandangan yang sangat awesome di sini, berlatar belakangkan bandar Rome. Dan Palatine Hill ni anda perlu mendaki sedikit sebab dia nak nampak pemandangan yang sangat cantik dari aras atas dan dikelilingi oleh pokok-pokok yang sangat menarik. Dan kawasan ini memang terjaga untuk datang. Hai, sister di Malaysia dan bro semua. Akhirnya saya sampai ke penghujung tour di Colosseum. Rasanya macam-macam tak nak berganjak lah daripada sini. Sangat kagum dengan architecture, Roman architecture-nya. Dan untuk pengetahuan semua, Colosseum diisytiharkan sebagai 7 Wonders of the World di atas kehebatan, macam saya cakap tadi, Roman architecture dan engineer dia tu. Dan kalau kita sedikit recap, tadi saya pergi ke Colosseum
Dan bersebelahan Colosseum ialah Palatine Hill yang mana Emperor tinggal di sana, dan kawasannya agak luas, berlatar belakangkan dengan monumen yang cantik dan kehijauan. So, untuk tips siapa yang ingin datang ke Rome, terutamanya untuk lihat dengan kaca mata sendiri Colosseum, ada dua pilihan. Pertama ialah membeli tiket, tetapi harus beratur panjang, mungkin mengambil masa dalam 1 jam ke 2 jam hanya untuk beli tiket yang bernilai 12 euro. Atau boleh ikut macam apa yang saya buat, iaitu saya ikuti tour group. Mungkinlah harga dia mahal sikit, 35 euro. Tetapi bagi saya sangat berbaloi kerana saya boleh masuk ke bahagian arena. Dia bagi penjelasan lebih mendalam tentang Colosseum dan dia bawa saya ke Palatine Hill. Kiranya menyeluruh tour ni. Jadi saya rasa mungkin bayar tiket mahal tu sangat berbaloi daripada masa yang diambil hanya untuk beratur. Okey, saya rasa sebelum kita nak akhiri perjalanan saya ke di Rome hari ini, saya ingin cadangkan kepada Sis dan Bro, jika ada kelapangan bolehlah datang ke sini untuk menyaksikan sejarah tamadun Rome dan Yunani. Macam semalam kita pergi Pantheon, hari ini kita pergi Colosseum untuk mengetahui sejarah lebih lanjut. Okey, hari ini hari terakhir saya dan tim selection berada di Rome. Semalam saya ke Vatican City dan juga Pantheon. Hari ini pula, Masya Allah, sangat cantik tengok Roman architecture, iaitu Colosseum, dan juga menaiki ke Palatine Hill di mana Emperor Rome tinggal di sana. Jangan lupa untuk terus menyaksikan pengembaraan saya dan tim selection ke Amsterdam lepas ini. Okey,